Yo mamen, balik lagi sama gue Next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Masih di Bandung, ini kulineran di Bandung. Ini sekarang gue ada di Jalan Hasanuddin. Gue kesini karena waktu gue tanya di Instagram, itu banyak banget yang jawab cobain ayam SPG. Nah ini nih, di belakang gue. Lu lihat antriannya, parah kayak orang gila. Padahal ini setengah dua, jam makan siang udah lewat. Parah men, antrinya parah banget gila. Udahlah, yuk kita cek aja kita makanannya kayak gimana. Men, buset antriannya tuh. Tapi kalau ini antriannya ojol semua, ojek online semua. Kalau kita yang kagak ojek, maksudnya makan langsung aja. Langsung gitu men, kita men. Ambil sendirian mas ini. Wah, ambil sendiri. Self service di sini, ngelayanin sendiri, makan sendiri, bayar sendiri, goreng sendiri, semua. Nih, mana nih? Langsung aja ya. Itu apanya? Cabenya mas? Ini kayaknya sepuasnya ya? Nasi basah. Wih, bebas. Sekenyangnya. Ya udah, kita angkat semua. Buat rumah. Ini ambilnya sepuasnya, suka-suka lu. Tapi tahu diri juga ya. Cukup ya? Cukup lah, cukup ya. Ah, udah berapa lama nih, Kak? 5 tahun ya. Udah 5 tahun. Oh, baru 5 tahun masih main bangun. Kayaknya ada cabang lain ya? Ada. Di mana? Unicom. Duluan mana ini apa itu? Oh, ini duluan. Makanya ini paling rame ya. Wah, siap. Wah, ini dia terkenal nih ayam goreng serundengnya, coy. Waduh, gila. Dapat paha atas lagi anjir. Serundengnya. Orang-orang tuh kesini tuh nyedok serundeng gitu. Ayamnya enggak? Kalau serundengnya dong, boleh enggak? Oh, ini ada sendok nih. Lebih gampang lagi tuh. Wah, coy. Wah, coy, serundengnya. Kita cobain juga yang bakarnya. Sedap. Ambil dulu langsung, bayar di kasir. Bayar gitu. Kalau enggak bayar enggak dapat sambel. Oh, gitu, Mas. Oke. Ini saya mau bayar 27. Ayamnya 27. Kalau nasi sama ayam satu berapa? 15. Nah, nasi sama ayam satu cuma 15.000. Ayamnya aja 12. Ayamnya aja 12. Nasinya 3.000. Tapi sepuasnya ya ayam. Betul. Wah, rugi nih kok segini. Bayar baru dapet sambel. Sambel. Sambelnya sengaja ditaruh di kasir. Jadi kalau lu kagak bayar, sambelnya enggak dapet lu. Ini sama ya ini. Sama, iya. Sambelnya sambel hijau, men. Waduh. Ini udah yang mantap ya, perfect nih ya. Oke, udah boleh makan, Nak? Oh, udah boleh. Udah dapat izin kita makan. Sini ada cuci tangan juga. Tempat cuci tangan. Kita taruh dulu makanannya. Tenang dulu. Lu jangan minum di sini, lu. Tempat cuci tangan. Awas jangan ketuker kok. Apaan, lu? Sama depan lu. Depan apa? Sama ini. Gua ketuker sama ini. Masih mau lama enggak lu? Tangan udah bersih, tinggal makan tuh. Men, gila. Ini udah dateng nih. Gua ngambil dulu paha atas lagi. Mantep ya paha atas ya. Serundeng. Jadi ini adalah ayam goreng serundeng gitu. Gak usah lama-lama lagi, ini kulit. Kita simpan untuk makan terakhir. Berantem nanti. Gila. Kita coba ya, makan cuy. Ayamnya mantep. Serundengnya apalagi. Kalau ini ya nih serundeng kelapa nih. Mantep. Yang gue heran nih, ini ada aroma-aroma apa gitu. Lu kalau nyampe tempat ini, langsung kecium aromanya. Aroma-aroma yang gue nggak pernah nyium sebelumnya. Ini gue nggak ngerti aroma-aroma. Aroma-aroma comberan apa aroma. Mirip-mirip comberan. Bau-bau comberan gitu. Apa gue salah ya? Tapi Cinela kan orang Sunda tuh, dia bilang ini tahu. Bau air tahu gitu. Ya lu juga bilang ya? Iya, emang kayak bau tahu juga. Kayak bau limbah tahu juga ya? Limbah tahu. Kayak bau limbah tahu katanya. Tapi dia nggak jualan tahu, adanya tempe tadi ya? Ada. Oh, ada tahu, ada. Tahu. Wah, ada deh. Siapa yang bilang nggak ada tadi? Sekarang kita cobain cabai hijaunya nih. Makan cuy. Makan berantakan banget gak? Gue suka cabai hijaunya. Cabai hijaunya tuh yang digoreng pakai minyak panas gitu. Jadi dia berminyak. Tipikalnya berminyak dan pedes. Cabainya pedes.
ini boleh diadu sama ayam goreng Santa Maria. Diam dulu ya. Boleh diadu nih, sama-sama enak. Dan yang pasti di sini murah. Ayam sama nasi 15.000. Nasinya itu refill ya. Tadi Bang 15 nasi. Lu ada tempe kali lu. Nasinya tuh sepuasnya lu. Gila men. Dan ini gua mau makan ayam bakar nih. Gua enggak tahu ini ayam kecap apa ayam bakar. Kita coba aja. Tapi kalau lihat ini gosong-gosong nih sih kayak ayam bakar. Kita cobain. Makan cuy. Ini ayam bakarnya juga enak nih, gila mantep. Jadi bumbunya tuh dia bumbu manis gitu, tapi nggak basah, benar-benar dibakar sampai kering. Dan yang gua suka tuh ayamnya, ayamnya tuh empuk men, enak, kenyal, nggak alot gitu. Mantep men, cabai hijaunya juga mantep gila. Enak lagi makan ya. Enak kan ya? Enak. Mantep ya? Enak banget. Tuh, lihat tuh, gila. Wah, ini bagian paling mantep nih di paha atas. Buset dah. Antriannya men, gila gue. Gue nggak bisa ngomong banyak nih. Katanya enaknya makan. Ini sama Santa Maria siapa yang gak ada obat ya? Dua-duanya sama-sama enak nih. Kurang kulit doang kali ya? Hah? Sate kulit gitu-gitu ya? Di sana kan ada sate kulit, sate ati. Di sana juga pakainya bumbu Madura kan? Ya, kalau Santa Maria Cirebon tuh banyak toppingnya. Kalau ini begini aja udah cukup sih. Gila men, enak banget. Nambah nih men. Nambah nasinya men, kita men. Nambah men. A, boleh nambah A? Boleh. Nggak bayar ya? Wah, nasinya nasi panas lagi men. Tangan gue kotor men. Oh, kasih A. Oke, udah sip. Oke. Udah. Banyak yang ini. A, boleh minta tolong? Boleh. Ini ambilin serundengnya A. Ini boleh. Bayar nggak ya? Gratis. Oh, serundeng juga gratis ya? Iya. Bagi A, boleh A. Sambalnya kurang. Sambal juga nanti saya nambah. Itu sambalnya, nama aja. Pahanya gede men, gila, mantep men. Sambalnya. A, boleh nambah lagi A? Sambal. Sambal? Ya, banyak. Aduh. Kenapa namanya ayam SPG? Dulu-dulunya itu yang makan anak-anak SPG. Waduh, sekarang pada kemana ya? Makanya banyak yang bilang, ini ayam SPG. Ya. Orang selain makan juga mau lihat, wuih, nonton tuh banyak cewek, banyak cewek, gila, SPG. Udah berapa tahun, Pak? Udah lama ya, Pak. Udah lama? Berapa tahun? 10 tahun. Yang tadi 5 tahun. Tadi kata karyawannya 5 tahun. Waduh, salah informasi dia. Oke lah, saya makan lagi dulu. Ah, ya, ini enggak bayar ya ini ya? Enggak bayar. Bebas tambah nasi. Tambah nasi, serundeng, sambal, bebas, coy. Masih kebanyakan nih gue. Ayam gue udah tinggal segini. Ambil lagi ayamnya. Waduh, yang ini nasinya panas banget nih. Aku menyentuhnya saja tak kuat. A few moments later. Kita lanjut lah, pakai lagi sambal. Mantap ya, 15.000, nasi nambah, serundeng nambah, cabai hijau nambah, kan lo bayar. Tempenya enak gak, mendoan? Udah dingin aku. Oh, iya tadi gue juga mau ngambil, udah dingin mendoannya. Wah, iyalah keringat gue. Bapaknya pinter ya, dia awal-awal buka ini ngendorse SPG gitu. Jadi SPG-nya datang semua makan. Lu kalau lihat wah banyak cewek-cewek cantik makan situ. Hedon dong, wih. Hedon lagi. Hype dong, hype. Lu ikut makan di situ, SPG-nya pergi, lu tetap makan di situ. Anda terjebak. Strategi yang bagus dari bapak. Sama kayak di mana itu ada makanan namanya ayam pramugari gitu. Lupa gue. Waduh. Habis nih. Bongkar lagi. Ngeri daging-daging yang belum sempat gua makan. Nasinya tinggal sesuap, ayamnya udah habis. Kulit. Udah gua habis makan tadi. Kita ambil ayam lagi satu ya. Ntar ngambil nasi lagi. Udah, last man, makan nasi sama serundengnya dong. Habis. Habis men, mantap. Lu mesti nyobain ini ayam SPG di Bandung, mantap ini. Men, udah selesai makannya kita. Ya kenyang banget gua, jadi lemes, jadi kayak kencang bego gitu. Ya, pokoknya lu kalau ke Bandung, lu makan ini nih, warung nasi SPG, boleh cobain. Oke men, thank you udah nonton episode yang ini. Jangan lupa suka, komentar, dan berlangganan. Dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Oke men, dah, ciao. Mike, standby. Check, standby. And action!
Dah, udah deh tadi. Suapan pertama nih. Kemana? Lanjut. Kemana? Oke.